Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Detik-detik Inara Rusli lepas cadar, istri dari Sulaiman, sampai begini. Sejumlah artis beri komentar begini. Selamat datang di Seruni Channel. Inara Rusli, perempuan yang kini masih sah menjadi istri dari penyanyi Virgon, membuat keputusan melepaskan cadar yang biasa digunakannya supaya bisa bekerja memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan juga anak-anaknya. Inara yang didampingi oleh Ustadz dari Sulaiman dan juga Dr. Richard Lee memperlihatkan wajahnya dengan melepaskan cadarnya di hadapan awak media tadi malam pada Kamis 18 Mei. Hal ini dilakukan Inara agar tak terjadi fitnah dan kesimpang siuran terkait niatnya membuka cadar. Bismillah, saya buka sama Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Masya Allah semua yang terlalu. Awak media yang hadir pun terkagum-kagum dengan kecantikan Inara yang tersenyum manis ke arah media. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Sekarang ke sini, Kak Inara. Namun, senyuman itu tak bertahan lama. Sesaat kemudian, wanita bercadar yang dekat dengan Inara datang menghampiri. Ia memeluk ibu tiga anak itu. Di momen ini, Inara tak sanggup menahan air mata. Ternyata, wanita tersebut yang nampaknya adalah istri dari Ustadz Derry memang memiliki peran penting dalam kehidupan Inara Rusli, terutama terkait keputusannya bernikah bertahun-tahun yang lalu. Karena doakan Inara, doakan Inara. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya, doakan Inara nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Ustadz Derry Sulaiman pun meminta publik terutama para pengguna media sosial untuk tidak membuli Inara atas keputusannya melepas cadar. Karena menurutnya cadar tidak wajib dalam Islam karena wajah tidak termasuk sebagai aurat perempuan yang harus ditutupi. Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa, bukan sebuah kemaksiatan. Ustadz Derry juga mengungkapkan fakta sejatinya membuka cadar ini adalah keinginan Virgon, suami Inara, sejak beberapa waktu lalu. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dikatakan betul kan, dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja. Kecantikan Inara yang bak bidadari ini pun sontak membuat kagum para warganet ketika dibagikan ulang di akun-akun gosip. Terlihat komen-komen di akun tersebut yang memuji kecantikan ibu tiga orang anak ini. Banyak warganet yang merasa heran mengapa Virgon diduga berselingkuh dari istri yang cantik bak bidadari ini. Tak hanya para warganet, beberapa kalangan artis dan centang biru pun turut memberikan komentar di akun gosip Lambe Tora. Mimi Peri yang berkesempatan bertemu dengan Inara tadi malam pun terlihat mengagumi kecantikan dari Inara Rusli. Wah guys, jadi bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon, Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Lepas sih Mbak, Inara. Gak jadi cerai. Jangan lupa tinggalkan komentar kamu, like, dan subscribe Seruni Channel.